واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمم. يا يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لنية الفتوح والمنو والرسوخ وتوبة النسوخ وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي ثم إلى شيخنا الإمام الشيخ ناوي البنتني وأصولهم وفرهم ثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي ثم إلى أبي الصالح من جندن وسمى إلى الحبيب علي بن حسين الطاس وسمى إلى المرحوم كيجي عبد الله الشافعي وأصولهم وفروعهم ثم إلى معلمين في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم والواقفين في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركته وبكم في الدارين إلى أن قال: ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها إلى آخر الكلمة. الحمد لله para hadirin, para jamaah rahimakumullah, khususon yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Al-Ustaz Abdul Rahman SPDI, juga segenap para asatidah, para guru-guru, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan semua yang hadir, baik bapak ibunya, semua mendapatkan barokah dari Allah, pulang membawa rahmat dan maghfirah. Yang punya utang, Allah lunaskan utang-utangnya. Yang belum punya motor, Allah kasih motor, motor NMAX, PCX dan sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih kitab yang sama, Bidayatul Hidayah, di mana Imam Ghazali mengatakan walakin dan akan tetapi, yang bagilaka sepatutnya olehmu anta'lam engkau mengetahui qabla kulli syai' sebelum dibahas segalanya.
annal hidayah, bahwasanya hidayah, allati hiya samaratul ilm, yang mana hidayah itu merupakan buah dari ilmu, laha bidayatun wa nihayah, memiliki permulaan dan akhir, wa zahirun wa batinun, memiliki zahir dan batin. Ya, jadi kita tiap hari minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami tuntunan ke jalan yang lurus. Nah, itu hidayah kata Imam Ghazali didapat tidak serta-merta, melainkan harus dengan proses belajar. Ya. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, hidayah terbagi dua. Yang pertama, hidayah dalalah. Hidayah apa? Dalalah. Yang kedua, hidayah ma'unah. Hidayah apa? Dalalah dengan ma'unah. Apa bedanya? Ya. Kita pernah membaca Al-Quran, ada surat yang berbunyi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab yang mana tidak ada keraguan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Ini kata ulama, Al-Quran itu bisa ngasih petunjuk, cuman petunjuknya dalalah, hanya dikasih tahu doang, hanya dikasih tahu. Makanya banyak orang baca Quran cuman gak ngamalin. Kenapa? Karena baru hidayah dalalah, baru petunjuk secara arahan, belum masuk ke dalam hati. Adapun hidayah yang dimasukkan Allah ke dalam hati seseorang sehingga berubah, sehingga dia mau mengerjakan apa yang dibaca, itu namanya hidayah ma'unah. Ya. Makanya kalau kita doain anak, ya, kalau memang belum Allah masukkan hidayah ma'unah ke dalam hati seorang hamba, belum mau bergerak. Ya. Kalau kita doain orang, kita bacain ayat Quran, kita kasih tahu hadis, kita panggilin kiai buat nasihatin dia, belum masuk hidayah. Kalau belum masuk ke dalam hatinya hidayah ma'unah, ini yang penting. Ya. Makanya banyak orang tahu ilmu, tahu kitab, sering ngaji, kok enggak ngamalin, emang belum dapat hidayah ma'unah tadi. Makanya kita sampai minta 17 kali dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata Imam Ghazali, hidayah itu adalah buah dari ilmu. Ya. Jadi kalau kita pengen dapat hidayah, itu harus dicari. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Ya. Kayak begini nih, ngaji kita dengerin itu. Ya. Mungkin kalau kita ngundang penceramah yang ketawa-tawa, mungkin tiap tahun, setahun sekali atau seminggu sekali. Tapi yang ngaji begini nih, yang penting, yang merubah pola pikir kita. Ya. Karena ini kitab wali ini, Masya Allah, kita bacakan kitab wali, insya Allah ketika disebut nama wali, rahmat Allah turun. Rahmat Allah bisa banyak bentuknya, bisa ilmu, bisa rezeki, ya bisa jodoh dan sebagainya. Ini gitu. Banyak orang dapat jodoh di majelis, ada gak? Ada. Orang ngaji pulang bukan bawa ilmu, bawa bini tuh. Ada gak yang begitu? Nah, di sini ada gak? Artinya apa? Luas rahmat Allah. Nah, ini dikatakan demikian. Maka jikalau ibadah dikerjakan tanpa ilmu, ya, karena ilmu kahabaan mansuro, maka ilmumu seperti debu yang berterbangan. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Fa innal ilma bimanzilati syajarah, karena ilmu itu kedudukannya seperti pohon, dan ibadah itu kedudukannya seperti buah daripada buah pohon tersebut. Ya. Jadi ilmu dulu baru ibadah, itu yang betul. Bukan ibadah dulu, baru ilmu. Ya. Kenapa? Orang yang beribadah dengan ilmu, istiqomah hasilnya. Tapi kalau orang yang ibadah tanpa ilmu, udah capek, ya udah. Ya. Kita pernah mendengar tuh ya, kisah-kisah ulama, kayak semacam Imam Abu Hanifah yang sholat malamnya sepanjang malam, dari mulai ba'da isya sampai subuh, bahkan wudu subuhnya, itu adalah wudu sholat isyanya. Subhanallah. Kenapa bisa istiqomah? Karena didasari dengan ilmu. Saya umpamakan begini hadirin, ya. Amal itu kayak pohon. Semakin kuat akarnya, semakin
kokoh dia berdiri. Ditiup angin, enggak jatuh. Ditiup badai, enggak tumbang. Kena tsunami, kagak roboh. Itulah pohon yang kuat, yang memiliki akar yang kuat. Apa akarnya? Akarnya adalah ilmu. Itu ya. Makanya alhamdulillah, kalau orang tanya, kok kiai baca kitabnya banyak banget, enggak capek tuh? Kok ngaji tiap hari enggak pegel tuh? Ya. Ini saya hari ini panjang sampai malam, ketemu malam minggu. Ntar nih ngajar, menurut orang kok nggak capek tuh. Nah itu dia, kenapa kita nggak capek? Karena punya pondasi, hadirin, nggak goyang. Di saat orang fitnah, di saat orang caci, terus aja ngajar. Tapi lain sama orang yang nggak punya pondasi, baru jadi imam seminggu rutin tiap hari ada yang ngomongin dia, nyari duit tuh di masjid, berhenti tuh, ngambek-ngambek imam lagi. Baru ajan bentar dibilang suaranya cempreng banget, besok gak ke masjid lagi. Jangan, terusin istiqomah. Siapa yang azan 12 tahun istiqomah azan lillahi ta'ala, jaminannya sorga nanti di hari kiamat. Bahkan orang yang paling terkenal di hari kiamat nanti melebihi imam adalah muazzinnya tuh. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, muazzin lebih tinggi makomnya daripada imam, hadirin. Makanya bangga kita kalau jadi muazin. Cuma jangan pakai ribut. Ini denger begini, ntar besok berebutan mic muazan. Gua aja. Lah gua duluan. Jangan pakai ribut. Emang yang siapa yang duluan datang, dia yang azan gitu ya. Tuh. Biar bagi-bagi pahalanya. Tuh. Terus bagaimana Ustaz? Kita datang berdua nih. Yang atuh udah azan. Saya gimana azan lagi emang? Nah, ya. Biar dapat pahalanya sama tetap. Jadi ketika muazin yang ini azan, kita jawab azannya dia. Itu insya Allah innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau kita pengen niat azan, cuman kita nggak punya suara bagus, bagaimana cara kita biar dapat pahala azan? Jawab azannya muazin, udah selesai. Kan ringan. Ya. Kita nggak perlu jadi muazin, cukup kita jawab azannya muazin dengan suara yang lirih, nggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar dua kali ya, karena saya pernah dengar orang sekali saja padahal azannya dua kali. Allahu Akbar, 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 ikutin. Nah itu ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, muazin lebih tinggi maqamnya daripada imam. Kenapa? Alasannya kata Imam Ghazali, karena orang bisa ke masjid itu lantaran muazzin. Sedangkan imam tinggal nanggapin doang begitu. Ya. Jadi ketika orang bisa ke masjid karena mendengar suara muazzin yang cakep, maka pahala siapa yang paling banyak? Muazzin. Imam tinggal mimpin, selesai itu. Ya. Makanya kalau bisa muazzin, cari yang suaranya tinggi, yang suaranya bagus agar bisa menarik orang ke masjid. Tuh ya. Naam. Nah ini ya, jadi harus ya yang namanya amal didasari dengan ilmu. Fa yajibu 'alaika awwalan an ta'rifal ma'bud tsumma ta'buduh. Maka wajib bagimu ya pertama kali untuk mengenal siapa yang disembah baru menyembah. Tuh ya. Ada salah satu makalah dalam kitab Ibnu Ruslan, kitab Zubat ya. Dikatakan di situ awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal mula yang wajib bagi seorang manusia mengenal Allah dengan ya yakin. Tuh. Jadi saking kenalnya Rasulullah kepada Allah, ibadahnya bisa panjang. Saking kenalnya para sahabat dengan Rasulullah, ibadahnya bisa istiqomah. Kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, insya Allah ibadah kita akan lebih bernilai. Nah ini Imam Ghazali mengungkapkan bahwasanya hidayah punya bidayah wa nihayah. Apa sih bidayahnya? Permulaannya dua. Permulaan hidayah dua. Yang pertama syariat, yang kedua torekot. Itu permulaan. Ya. Jadi orang kalau pengen sampai ke Allah harus dengan permulaannya, harus dengan dasarnya. Jangan sampai kita langsung pengen tingginya, kan ada begitu ya. Orang ngaji
pengajian namanya pengajian makrifat. Ini mohon maaf ya. Kalau seandainya ada, ya, itu agak-agak menyeleweng sepertinya. Karena yang namanya makrifat, hakikat itu enggak dipelajari, hadirin. Contoh misal, ini air-air apa? Hah? Air bening ini. Bukan air putih, bukan. Kalau air putih bentar lagi dibawain insyaallah ya. Ya. Ini air bening, hadirin. Saya mau tanya rasanya apa? Tawar apa manis? Kita kan enggak tahu. Bisa jadi dipakein apa tadi? Gula. Bisa jadi dipakein garam. Warnanya sama. Pas kita minum, oh baru ketahuan rasanya. Itulah ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu ilmu rasa. Ya. Jangan kita ikutin pengajian yang mengusung nama kajian makrifat, kajian hakikat. Kagak ada kajiannya. Ya. Sama kayak nikah. Saya mau tanya, nikah enak gak? Enak gak? Diam-diam aja nih. Enak gak enak lagi? Nikah enak gak? Kawin enak gak kawin? Dapat duit enak gak? Dapat duit enak gak? Dapat duit ame nikah enaknya sama beda? Beda. Walaupun sama-sama enak, cuman beda rasanya. Ya. Pisang manis gak? Manis. Apel manis gak? Manis. Apakah sama manisnya pisang dengan manisnya apel? Beda. Gimana bisa kita tahu? Cobain, makan sama. Ya, begitulah ilmu hakikat. Masing-masing ibadah punya rasa yang manis, cuman manisnya beda-beda. Ya. Salat nikmat gak? Nikmat. Apakah nikmatnya salat sama dengan nikmat baca Quran? Beda. Ngaji enak gak? Enak. Apakah sama nikmatnya dengan sedekah? Beda. Masing-masing nikmat, cuman beda. Nah, itu nanti akan kebuka kalau kita sudah diberikan ilmu hakikat sama Allah. Nah, bagaimana biar bisa mendapatkan hakikat? Caranya jalanin syariat dan tarekat. Apa syariat dan tarekat? Syariat itu ilmunya, tarekat itu amalnya. Jadi kalau kita para hadirin udah tahu ilmu, terus kita amalin, namanya sudah bertarekat. Walaupun kita belum pernah baiat kepada seorang mursyid, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, namanya tarekat. Enggak usah jauh-jauh kita nyari tarekat. Bahkan kata seorang wali min auliyaillah Abu Ya'dim Yati di Cidahu, Pandeglang. Beliau mengatakan apa? Tarekat kita mah ngaji. Tarekat kita ngaji. Ngaji amalin, ngaji amalin, ngaji amalin, jadi sampai insyaallah. Makanya kita enggak usah aneh-aneh, ya, tuh. Enggak usah macam-macam. Illa kita dipilih, beruntung kita. Kalau kita ketemu mursyid tarekat, itu suatu keberuntungan. Karena bertemu dengan mursyid itu beda dengan bertemu dengan seorang ustaz. Kita yang dipilih, hadirin. Tuh. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum berguru dengan gurunya, itu gurunya sudah pernah mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir pun pernah bermimpi bertemu dengan guru tersebut. Sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama di Mesir, itu tiap malam ngimpi ulama diajarin dalam mimpi. Nih, tafsirnya begini, maknanya begini, ini begini, penjelasannya begini. Hampir tiap malam ngimpi ketemu tuh Syekh, cuman enggak kenal siapa orangnya. Sampai suatu hari Syekh Mutawalli Sya'rawi berkeinginan pergi ke Aljazair. Tahu Aljazair? Sawangan belok kiri situ itu. Sebelahnya Perigi sama Kunya. Aljazair sono. Berangkat ke Aljazair, subhanallah, Syekh Sya'rawi kemudian ngelihat ada seorang ulama dari jauh, ini kayak yang di mimpi saya dah. Ternyata subhanallah, ketika dideketin itu Syekh manggil, ya Sya'rawi. Ternyata Syekhnya udah kenal, Syekh Sya'rawi udah tahu karena sering datang di dalam mimpi. Ternyata itu jadi. Ya, jadi yang begini ya romannya jarang hadirin ya. Umumnya kita hadirin kalau pengen masuk tarekat kita minta ya. Syekh, kiai izinin saya masuk tarekat antum, baiat sama antum. Begitu umumnya. Jarang sekali yang syekhnya yang minta kepada murid. Makanya kalau kita dipinta sama seorang mursyid, udah taslim aja, pasrah aja dah, ikutin kata tuh Syekh.
Cuma nanti ada beberapa syarat-syaratnya yang dijelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah ini ya, jadi yang namanya hidayah itu memiliki permulaan yaitu syariat dan tarekat. Dan memiliki akhir atau ujung yaitu yang dinamakan dengan hakikat. Nah makanya kalau orang sudah punya ilmu hakikat, itu kayak Imam Ghazali hadirin. Imam Ghazali di zaman itu tahun 400 Hijriah menjelang 500 Hijriah, kurang lebih kalau sekarang hampir 1000 tahun ya, hampir 1000 tahun. Itu beliau mengungkap rahasia-rahasia. Ini dia. Ini kalau kita sudah sampai makom hakikat hadirin, ini saya gambarkan aja sebagaimana yang saya pernah baca dalam kitab, itu kita akan dikasih tahu sama Allah rahasia alam semesta. Imam Ghazali mengarang kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, salah satu buku Imam Ghazali, itu mengungkap rahasia alam semesta, rahasia langit, kenapa Allah ciptakan langit, ini rahasianya. Rahasia bumi, kenapa Allah ciptakan bumi, ini rahasianya. Rahasia air, kenapa adanya air, begini rahasianya. Api, apa rahasianya, ini rahasianya. Diungkap sama Imam Ghazali. Nah, itu merupakan bagian dari ilmu hakikat yang diperoleh dengan mukasyafah. Ya. Ada lagi Imam Ghazali ngarang kitab namanya Kimia Usaadah. Itu ngebahas masalah hati hadirin. Diungkap sama Imam Ghazali. Yang mana kata Imam Ghazali manusia punya 4 sifat. Ini ya. Ini jarang dikupas sama orang. Yang pertama sifat malaikat. Nih setiap kita ini punya sifat malaikat. Makanya kalau lagi lempeng, lagi bener, lagi rajin, nah itu sifat malaikatnya keluar. Yang kedua ada sifat hewan buas ya. Kalau hewan buas, buahnya mau ngapain? Mau nerkam, mau makan, mau gigit. Nah ini sifat yang keluar kalau kita lagi marah. Makanya kalau orang lagi marah itu kayak kesurupan, kayak apa tuh? Kayak macan ya. Bisa nyeruduk orang, bisa nampol orang, bisa mukul orang. Yang ketiga sifat hewan ternak. Ini keluar pas kita lagi pengen memuaskan hawa nafsu kita, makan, tidur, maka itu hewan ternak. Yang terakhir sifat syaitan, ini kita punya. Apa syaitan? Sifat licik, penipu. Nah itu sifat syaitan. Nah ini kata Imam Ghazali, ini manusia punya 4 sifat ini, dan kita selaku manusia harus bisa menundukkan 4 sifat ini karena nggak bisa dibuang. Manusia nggak disebut sempurna kalau nggak punya marah, betul? Orang kalau perang nggak marah, jadi nggak perang, nggak jadi. Mohon maaf ya bang, aneh pukul ya bang ya, nggak jadi perang itu. Bahkan ketika kita lagi marah terhadap istri kita, contoh misalnya, istri kita nggak sholat, perlu nggak marah? Perlu. Istri kita melanggar syariat, perlu nggak marah? Perlu. Justru lemah seorang suami gak bisa marahin bininya kalau salah. Termasuk suami-suami solehah namanya. Suami apa? Solehah. Gak bisa ngedidik istri. Boleh suami tunduk sama istri, boleh silakan. Suami takut sama istri gak masalah. Asal jangan satu, tunduk pada kebenaran. Tunduk untuk tidak ya membenarkan istri. Kalau misalnya contoh, misalnya kita pulang nih dari mana-mana malam jam 12. Bini enggak bukain pintu, enggak apa-apa biarin. Jangan pakai marah, enggak apa-apa kita ngalah sama bini. Biarin bini tidur pulas, kita tidur di masjid Baitur Rahmah aja itu. Ada saya dapat kisah. Habib Mundir, kenal Habib Mundir? Habib Mundir masyaallah wali min auliyaillah. Majlis Rasulullah, Bu. Kenal Ibu Habib Mundir? Bu. Kenal Habib Mundir? Majlis Rasulullah di Jakarta yang masya Allah luar biasa, muridnya Habib Umar. Itu saya dapat kisahnya beliau kalau malam pulang ngajar jam 11, jam 12 pasti SMS bininya, dulu masih zaman SMS. Kalau dibalas sama bininya pulang, kalau nggak dibalas sama bininya nginep di majlis. Tuh, akhlak bukan nih, akhlak. Jadi kalau kita dari mana-mana, lagi pengajian, lagi kongko-kongko, malam pulang, misalnya bini kita gak bukain pintu, udah tidur aja di luar. Tuh, subhanallah. Ada yang begini? Nah, ada, di luar mana? Luar rumah janda, jangan-jangan. Bahaya itu ya. Nah ini hadirin ya. Jadi ketika orang sudah sampai kepada makom hakikat, maka terbuka rahasia yang sebelumnya rahasia. Contoh,
Ane dapat kisah langsung, kisah nyata. Salah seorang jamaah kita cerita. Ini baru kemarin ceritanya. Jadi beliau sakit, habis nikah sakit. Sakit malaria. Ya. Ketika sakit beliau banyakin zikir, banyakin wirid. Subhanallah. Ketika banyakin zikir, banyakin wirid, hatinya nyaman, hatinya tenang. Luas dia punya hati. Ini tanda hadirin, kalau orang hatinya kemasukan cahaya hidayah, infasaha wan syaroha, pasti hatinya lapang, hatinya luas. Dan ciri hati lapang dan luas adalah enggak ngomel, enggak marah sama siapapun. Jadi kalau itu hari kita hati kita luas, orang sakitin kita enggak berasa, orang katain kita enggak marah, tanda hati kita sudah kemasukan nur, cahaya kata Rasulullah. Nah ini orang kemasukan nur. Sehingga apa? Sehingga Allah kasih muka syafah bisa ngelihat apa yang orang enggak lihat. Cuman medianya dua tadi. Sakit sama apa tuh? Zikir ya. Sakit gugurin dosa, zikir ningkatin derajatnya. Sampai kalau ada orang datang ke rumahnya ngadu masalah, dibukain Quran, yang Quran yang mana aja ketemu jawabannya. Padahal bukan ahli tafsir. Ada masalah curhat, dikasih tahu jawabannya. Ini kalau ngelihat foto-foto katanya, ngelihat foto-foto, itu foto berasa ngeliatin dia. Sampai suatu malam ada kejadian yang unik. Itu hampir sebulan kejadiannya. Itu dibilang sama istrinya, ya istriku nanti malam ada kebakaran dekat rumah kita. Jadi Allah bukain muka syafa. Dia tahu sesuatu yang akan datang. Nanti malam ada kebakaran. Pas malam subhanallah ternyata betul ada kebakaran di belakang rumahnya. Apinya besar. Setinggi pohon cemara katanya api itu. Ya. Itu warga-warga pada teriak. Ya, warga-warga pada panik melihat api sebesar pohon cemara. Antum bisa bayangkan pohon cemara sebesar itu. Eh subhanallah, ini orang yang tadi cerita sama saya. Itu ustaz, saya padamin itu api bukan dengan air, bukan dengan ya apa-apa. Saya katakan kepada ini api, wahai api, engkau adalah makhluk Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, dengan kalimat takbir itu api tiba-tiba tiba-tiba itu api mengecil sampai bisa diinjak pakai kaki hadirin subhanallah. Ini kisah nyata hadirin. Ini penggambaran bahwasanya orang yang sudah mendapatkan ilmu hakikat, dia sudah tahu rahasia Allahu Akbar, itu bisa mandapin api yang besar sesaat dengan sekali takbir. Sampai juga pernah kita dapatkan kisah ya. Ada salah seorang habaib di Jakarta, Hayy Umar bin Hud al-Attas, yang dikenal dengan karomahnya. Itu ketika ada kebakaran cuman gibasin sorban. Itu kebakaran tahu-tahu kecil, habis apinya. Kenapa? Karena mereka orang yang sudah paham hakikat. Ya. Ketika kita paham api itu adalah makhluk Allah, saya mau tanya, api tunduk gak sama Allah? Kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah lebih besar, itu api malu, dia merasa kecil, akhirnya mengecilkan dirinya sendiri. Tuh. Ntar pulang cobain bakar rumah, gitu. Allahu Akbar, makin gede. Allahu Akbar, makin gede. Kenapa? Kok omongan kita nggak sama dengan omongan beliau? Karena di sininya beda, hadirin. Mulut bisa bilang Allahu Akbar, tapi hati mengecilkan Allah. Betul. Kita kalau sholat nih, ini saya dulu pernah mikir begini ya. Ini namanya masih muda, jadi kritis banget dulu saya. Kenapa ya kita kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Kenapa nggak yang lain gitu? Subhanallah, Alhamdulillah gitu. Ternyata Allah ngasih saya petunjuk. Ya. Yang saya tangkap dari ilham yang Allah kasih, ketika kita sholat jangan ada sesuatu yang kita pikirkan dari dunia, karena itu kecil. Yang kita fokuskan harus Allah, karena itu bes. Makanya biar kita ingat terus Allah Maha Besar, dalam setiap gerakan sholat harus ada Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dunia kecil, duit kecil, warisan kecil, anak kecil, keluarga kecil, yang besar cuman Allah. Maka kita bisa fokus
mikirin Allah. Tapi kalau kita merasa dunia besar, utang besar, Allahnya kecil, enggak fokus kita. Pasti yang kita pikirkan adalah siapa? Dunia. Sekarang saya mau tanya gini, ibu-ibu kalau punya adik kandung kayaknya luar biasa, duitnya MM-an, kira-kira kalau kita punya utang gelisah enggak? Enggak, gampang, mah adik gua kaya. Duitnya banyak. Ya. Beli PCX kayak buang lap ingus begini. Beli PCX begitu tuh. Saking murahnya itu. Lah bagaimana kita mau gelisah, orang kita punya adik kaya, nah gimana kita punya Tuhan yang kaya ya. Makanya tadi tuh kita mengucapkan zikir bisa jadi yang dibaca sama, cuman sininya beda ya. Nah makanya tadi gak bisa kita bohongin, bacaannya sama, wiridnya sama, lafaznya sama, yang beda yang baca. Makanya kalau kita pernah dengar kisah, ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika mampir ke suatu kampung minta dijamu, enggak dikasih jamu, enggak dikasih makanan. Ya. Akhirnya ini sahabat pergi. Belum sampai keluar kota terdengar suara sayembara dari kepala sukunya. Ternyata kepala sukunya tersengat kala jengking. Kata ini kepala suku, siapa yang bisa nyembuhin saya kasih hadiah. Dan saya jamu dengan jamuan yang nikmat. Oh, salah seorang sahabat datang, saya bisa. Akhirnya apa? Dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacain Fatihah. Di bagian lo, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ditiup, baik, sembuh. Cuman baca apa tuh? Fatihah. Tuh. Mau cobain? Ntar pulang cari kalajengking tuh ya. Coba diantuk kaki kita itu. Bacain Fatihah 1000 kali itu ya. Apa sih yang beda nih? Apa sih yang beda? Yang beda ya. Nih, hati ya. Kita nih kadang kurang yakin ame doa sendiri. Betul, Ibu. Nih, contoh gini. Saya kasih analogi begini. Ibu kalau punya saudara, saudara dekat, Bu. Ya, tiap minggu ketemu. Kira-kira kalau kita nelpon, kita WA dibalas enggak? Dibalas enggak kira-kira? Kan dekat. Karena dekat pasti diapain? Dibalas. Ya, kita telepon misalnya, maaf contoh misalnya presiden kita. Ini saudara kita nih, presiden. Kita telepon, diangkat enggak? Diangkat karena dekat. Kita yakin banget kalau kita WA pasti dibalas karena dekat. Kita yakin banget kalau kita telepon pasti diangkat karena dekat. Orang kalau doa dia ngerasa dekat sama Allah, yakin enggak diijabah? Tapi kalau orang ngerasa lagi banyak maksiat, lagi jarang ibadah, ragu enggak? Ragu, itu kuncinya. Jadi kalau kita pengen doa kita makbul, jauhin maksiat. Yakin tuh. Ya. Kita pengen doa, maaf ya, pengen doa tapi abis maksiat, ya ragu-ragu, ini Allah kabul kagak ya tuh. Nah itu bedanya tadi di situ. Nah, jadi kenapa nih orang dengan takbir Allahu Akbar api jadi kecil? Karena emang nggak maksiat, hadirin. Ya. Bahkan dicerita ya, kalau nih dia masuk ke rumah orang ada foto-foto artis, disuruh turunin tuh foto artis, turunin semua. Bahkan dia bisa lihat orang kalau ketemu orang nunduk bawaannya, nggak mau ngelihat mukanya. Kenapa? Karena di belakang palanya ada api. Ente ahli nar, begitu hadirin. Makanya kita wajar kalau orang-orang host, kiai-kiai yang host, itu jarang mau nemuin orang, kenapa? Karena kalau ketemu orang, ini palanya bertandung, ini mukanya kayak babi, yang ini ada api-apinya, itu yang mereka lihat, sehingga mereka enggan ketemu sama orang. Nah, kalau kita ya enggak kuat, belum siap, kayak begitu, gila enggak hadirin? Makanya orang bilang gila tuh. Ya, akhirnya diminta ya sama Allah nih orang setelah sebulan mengalami hal yang aneh seperti itu, diminta agar dicabut, Allah cabut. Nah, baru bisa cerita tuh kayak begitu. Dicerita ya, karena dia masih ingat kejadiannya seperti itu, hadirin. Nah, itulah ilmu hakikat. Kalau kita enggak kuat, hadirin, gitu, kayak gitu. Kenapa para aulia bisa kuat? Karena pondasinya kuat, hadirin. Ini orang yang tadi cerita, bukan kiai, bukan ustadz, basicnya belum. Tapi udah ngamalin zikir, Allah kasih karomah. Oleng, hadirin, oleng. Gak kuat, hadirin.
Tapi kalau kita punya pondasi, fikih kita mantap, tauhid kita mantap, bisa baca kitab, bisa ini itu, ketika Allah kasih kuat, kita enggak bakal begitu. Ya. Nah, itulah makanya kita jangan longkap. Jangan longkap. Pengen langsung jadi wali, coba-coba jadi wali, jangan jadi wali, jadi RT aja puyang. Mana RT sini? Ada. Puyang enggak RT? Puyang. Kenapa? Yang ngantuk ribut, yang ngantuk berantem, yang ngantuk ini. Jangan dulu jadi RW kalau belum jadi RT. Jangan dulu jadi lurah kalau belum jadi RW. Begitu kan? Sama kita, diangkat sama Allah antara sesuai makom kita. Nggak usah buru-buru hadirin. Saya pernah dengar tuh ada pengajian begini. Lu kalau mau jadi wali, ngaji tuh mau saat itu. Masya Allah, jadi wali berat banget. Ya. Nikah aja belum, udah jadi wali aja. Jadi saksi dulu, jadi apa tuh? Ya. Nah ini jadi setiap ujung pasti ada permulaan. Ini Imam Ghazali tegesin begitu. Setiap yang batin pasti ada yang zohir. Jangan dilongkap hadirin. Kita mau makan jeruk misalnya. Kulit dulu apa langsung jeruknya? Kulit dulu. Bahkan Syekh Nawawi membuat satu isyarah begini. Ya. Kalau kita pengen dapat yang namanya santan, hadirin, ibu-ibu paham dah nih, ya. Santan dari mana, Bu? Kelapa, bisa langsung kita olah enggak? Kita apain dulu? Kita buka apanya? Batoknya. Batoknya dibuka, digetok apa digigit, Bu? Digetok. Kali ada yang gigit, kali mungkin giginya kuat. Habis buka batok, sebelumnya kita ngapain, Bu? Buka kulitnya. Kulitnya disobek apa digetok, Bu? Digetok, kagak ada yang nyobek kan? Sebelum kita dapat tuh yang namanya kelapa, dari mana dapatnya? Dari pohonnya. Itu pohonnya kita petik apa langsung jatuh sendiri, Bu? Kita petik. Tuh, orang pengen mendapatkan ilmu hakikat itu kayak orang pengen dapat santan. Diapain dulu? Manjat, dulu manjat. Mending pohon kelapanya pendek. Lo tinggi banget, 10 meter. Manjat dulu, enggak bisa kita dapat kelapa kalau enggak punya keahlian manjat. Iya, Pak, ya. Pengen punya anak manjat dulu enggak, Pak? Nah, manjat dulu. Habis manjat naik kita. Terus apa lagi? Kita potek tuh kelapa. Ya, motek pakai tenaga enggak? Setelah itu kelapa dipotek, dijatohin. Duh, tuh. Artinya orang kalau pengen dapat hakikat jatuh dulu. Ya. Kalau naik terus enak banget naik terus ya. Tentu jadi wali begitu. Enggak, jatuh dulu. Jatuh. Abis jatuh diapain? Digolok, dok. Dok. Abis digolok diapain? Disobek. Abis disobek, digetok lagi. Abis digetok, dipotong. Abis dipotong, diparut, abis diparut, diperes, baru keluar apa tuh? Santan. Begitu kalau orang pengen jadi wali, kalau pengen dapat ilmu ini masa ngaji semalam langsung dapat hakikat. Lagi mana ceritanya ini? Ayo ikut gua ngaji hakikat di mana? Sono di Sesak Limo ada noh. Duduk sekali ngaji langsung tahu hakikat. Nah, pulang-pulang ngaku, ya aneh wali begitu. Kata orang udah gila nih orang tuh, hadirin. Jadi gak ada sesuatu yang besar kecuali korbannya harus besar. Gak ada sesuatu yang mulia, yang tinggi kecuali pengorbanannya kudu tinggi, hadirin. Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Yang bergelar kekasih cuma dua. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim. Yang pertama Habibullah, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Khalilullah. Sama-sama kekasih Allah. Bedanya apa? Ini dia. Bedanya antara Rasulullah SAW menjadi kekasih dengan Nabi Ibrahim. Kalau Rasul, Allah yang pengen. Allah yang ngedeketin. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya yang ngedeketin. Bagaimana bisa jadi kekasih? Nabi Ibrahim banyak berkorban, diantaranya korban anak. Tuh. Ada pernah yang korban anak di sini? Belum nyampe kita korban anak. Tuh.
kadang anak kita kita masukin pesantren, yang nangis bukan anaknya, yang nangis emaknya. Ya elah, udahlah lu nyantren di rumah aja, nyantren di rumah. Gimana mau ngorbanin anak, cuma naruh di pesantren aja nangis. Korbanin anak kita buat agama. Ada salah seorang ulama, ini emaknya mewakafkan anaknya. Nak, kamu emak wakafkan di jalan Allah. Udah kamu ikutin Ustadz Fulan sono. Itu anak balik, Bu. Kata emaknya, nak, barang wakaf gak boleh dibalikin. Begitu. Sono lu. Subhanallah, biasa. Jadi ulama besar karena diwakafkan. Karena ibu bapaknya mau berkor. Ya. Maka pantas setelah itu anak menjadi ulama besar karena pengorbanan orang tuanya. Kemudian wala wusula ila nihayatiha, tidak akan sampai orang kepada ujung atau hakikatnya. Illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali sudah mantap permulaannya. Ya. Jadi kita nih kalau kata guru saya, jangan ngomongin dulu lauhil mahfuz, ngomongin alam lahut, alam jabarut, alam malakut, kalau masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan. Jangan ngomongin nih mukasyafa, musyahadah, muraqabah, kalau masuk masjid masih pakai kaki kiri. Simple, yang dasar dulu. Masuk masjid niat nawaitul iktikafa madum tufihi illahi ta'ala. Masuk kaki kanan, Allahumma gfirli zunubi waftahli abu abu rahmatik. Sholat kita pakai siwak rapi, sholat sunnah dan sebagainya. Baru pantas ngomongin yang tinggi-tinggi, hadirin. Ini kan permasalahannya apa? Banyak orang sekarang mau lengkap. Kita aja kalau mau dapat gelar doktor harus SD, SMP, SMA, S1, S baru dokter, gak bisa langsung aneh mau dokter, gak bisa hadirin. Nah, ini mantepin kita punya dasar. Nah, ini insya Allah kita akan bahas pada kitab kita tentang adab-adab sehari-hari. Imam Ghazali ajib nih, dari mulai melek mata dibahas sampai tidur lagi. Wala uthura ala batiniha, tidak akan orang bisa paham akan perkara batin illa ba'dal wukuf, kecuali setelah memahami perkara zahir. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah, disinilah aku akan menjelaskan kepadamu akan permulaan hidayah. Litujarriba biha nafsak, agar kita bisa coba. Watamtahina biha qalbak, engkau bisa menguji hatimu. Fa in sadafta, kalau engkau mendapatkan qalbaka, hatimu ilaiha, kepada hidayah tersebut mailan condong. Wadafsuka biha mutawiatan, dan jiwamu itu ya tunduk, laha qabilah, menerima. Fadunak antatallu ila nihayat, maka engkau boleh masuk kepada nihayahnya. Artinya gini hadirin, nih beliau akan jelasin nih. Nih kalau orang pengen jadi kekasih Allah, wali Allah, nih amalannya ini, nih kerjaannya ini, bisa gak kerjain? Kalau bisa terusin dah gitu. Tapi kalau gak bisa jangan coba-coba, kita pengen naik ke yang lebih tinggi. Kenapa? Yang bawah aja belum. Ibarat orang mau bangun rumah, pondasinya ceker ayamnya kagak kuat. Jangan coba-coba bikin dua lantai, hadirin. Apalagi 10. Pondasinya aja belum kuat, hadirin. Nah, ini ya. Wa taghalghul fi biharil ulum, jangan kau masuk ke dalam lautan ilmu nih, hadirin. Jadi setan, kata Imam Ghazali, kalau dia enggak bisa bikin kita maksiat, dia akan bikin kita rajin ngaji, hadirin. Aneh kan ya? Kok setan bisa bikin orang rajin ngaji? Kenapa? Orang kalau dia gak bisa maksiat, artinya dia gak mau maksiat. Setan akan bikin dia maksiat dengan cara maksiat hati. Bagaimana? Dia rajin ngaji, tahu banyak ilmu, ngerti ilmu, akhirnya sombong. Sombong, kata ulama, lebih parah daripada maksiat zahir. Karena sombong sifatnya Allah, gak ada yang boleh bersifat sombong kecuali Allah. Nah makanya mending, kalau bahasa kata gini, mending bego tawadu daripada pinter sombong. Karena bego tawadu bisa belajar, hadirin. Orang bodoh masih mau ngaji, ketemu ustadz masih cium tangan. Maaf ya, ada orang pulang penyantren, sebelum nyantren cium tangan sama ustadz, pas udah nyantren pulang begini sama ustadznya. Gimana tat, sehat kabar? Ditepok benar, ya salam. Mendingan gak usah ngaji. Maka Imam Ghazali mengatakan, sebelum ente masuk kepada ilmu yang luas,
tundukkan dulu hati kita. Kerjakan dulu nih amalan-amalan, jangan sampai bertambah ilmu malah bertambah jauh. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan fa alam anna nafsakal maila ila talabil ilmi hiya nafsul amara bisub. Nah, ketahuilah jika engkau mendapatkan hatimu ketika berhadapan dengan kitab ini atau hidayah ini, itu nanti-nanti antara aja ngamalinnya. Atau dengan amal tersebut kita undur-undur, maka ketahuilah bahwa jiwamu yang condong buat menuntut ilmu itu munculnya bukan gara-gara hati, tapi gara-gara nafsu ammarah bisu. Jadi kadang orang itu belajar karena nafsu. Contoh, ada orang gedek sama orang pinter, digedek banget, dipengen kalahin tuh orang pinter. Aku ngaji dah, gua bisa, biar bisa ngalahin dia. Karena Allah apa karena nafsu? Karena nafsu. Bini, punya bini, bini alumni pesantren, kita bukan. Tiap hari dikasih hadis sama bini kita. Kita mau ngaji, kita mau balas hadisnya dia nih. Karena Allah apa karena nafsu? Itu. Jadi kata Imam Ghazali, bisa jadi orang itu belajar karena terdorong oleh hawa nafsu. Tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai kita menunggu syuruk ya, karena syuruk masih kurang lebih 15 menit lagi, kurang lebih 10 menit apa 15 menit lagi. Ada yang pengen bertanya apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Fadhil yang pengen nanya silakan. Baik.